Sanad ilmu para kiai NU rata-rata mayoritas bukan dari Pak Alawi, tetapi dari tiga jalur utama. Yang pertama dari jalur Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati. Ini Al-Husaini, ya beliau Al-Husaini, tetapi bukan duriyah Pak Alawi. Bukan duriyah Pak Alawi. Yang kedua jalur utamanya dari Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Beliau ini adalah Al-Hasani. Jadi kalau Sayyid Ahmad Zaini Tahlan adalah Al-Hasani. Kemudian jalur yang ketiga yaitu dari jalur Sayyid Muhammad bin Alawi bin Al-Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Oleh sebab itulah mari kita teliti bersama tentang sanad ilmu para kiai pendiri NU. Mulai dari sanad ilmunya Hadrotus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian sanad ilmunya Ki Haji Wahab Hasbullah. Sanad ilmunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian sanad ilmunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanad ilmunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan banyak sekali sanad-sanad ilmu yang dijadikan sanad sandaran para kiai NU atau kiai Nahdlatul Ulama. Yang pertama nih, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Ini orang Tirmas ya, orang Tirmas Jawa Timur Pacitan. Asli. Kemudian Syekh Muhammad Mahmud At-Tirmasi berguru kepada Sayyid Bakri Syato At-Timyati, Sahibu I'anati Talibin. Dan juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani tatkala di Makkah Al-Mukarramah. Lah, rata-rata ini rata-rata dari para ulama, para kiai NU yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tiga jalur ilmu besar. Yang pertama dari Sayyid Bakri Syato At-Timyati. Yang kedua dari jalur Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Yang ketiga dari jalur Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dua jalur ilmu yang utama ini dua-duanya Al-Hasani. Sehingga jelas bukan Pak Alawi. Yaitu jalurnya Sayyid Ahmad Zaini Tahlan adalah Al-Hasani. Berarti bukan Pak Alawi. Yang kedua, jalurnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki juga Al-Hasani. Jelas bukan Ba'alawi. Karena Ba'alawi mencantolkan nasabnya kepada Sayyidina Husain. Sehingga Ba'alawi menyebut dirinya sebagai Al-Husaini. Kemudian jalur yang pertama ini, Sayyid Bakri Syato At-Timyati. Beliau ini Al-Husaini. Al-Husaini. Ya mirip dengan Pak Alawi, mirip tetapi beliau bukan jalur dari Pak Alawi, bukan. Sayyid Bakri Syato At-Timyati, Sahibu I'anati Talibin, pemilik kitab I'anatu Talibin, yang mensyarahi, yang memberikan hasyiah kitab Fathul Mu'in. Wulidah beliau dilahirkan pada tahun 1226 Hijriah, wufiyah. Beliau wafat pada tahun 1310 Hijriah di Mekah Al-Mukarramah. Huwa As-Sayyid Bakri. Beliau adalah namanya Sayyid Bakri atau Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syato. Putranya Sayyid Muhammad Syato Zainuddin Mahmud bin Ali bin Muhammad Birutin bin Abdullah bin Ibrahim. Langsung saya bacakan ya. Bin Sulaiman bin Salim bin Jalaluddin bin Ahmad bin Khairuddin bin Muhammad bin Abil Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad begini nih. Bin Ismail bin Muhyiddin bin Abu Bakar bin Muhammad bin Muhris bin Abil Qasim bin Abdul Aziz bin Yusuf bin Rafiq bin Humaid bin Sultan bin Muhammad bin Ahmad bin Sojun bin Hamad bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far bin Hamzah bin Ja'far Az-Zaki bin Muhammad Al-Ma'mun bin Ali bin Husain bin Harb bin Muhammad Ad-Dibaji. Lah, dari sinilah. Dari bin Muhammad Ad-Dibaji ini perlu kita perhatikan. Karena Sayyid Muhammad Ad-Dibaji ini salah satu dari putra Ja'far As-Sadiq. Muhammad Ad-Dibaji bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang perlu kita perhatikan bahwa putra-putri daripada Sayyid Ja'far As-Sadiq itu ada 13.
Salah satunya yaitu Muhammad Ad-Dibaji dan Sayyid Musa Al-Kadhim. Kemudian Ali Al-Uraidi. Sayyid Ali Al-Uraidi itu yang dicantokkan atau dicantolkan, dicangkokkan oleh Ba'alawi. Karena Ba'alawi mencantokkan atau mencantolkan nasabnya yaitu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq. Perhatikan, bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq. Sedangkan Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati bukan putranya dari Sayyid Ali Al-Uraidi, tetapi putra dari Sayyid Muhammad Ad-Dibaji. Jadi Sayyid Muhammad Ad-Dibaji itu saudaranya Sayyid Ali Al-Uraidi. Sehingga jelas sekali bahwa Sayyid Muhammad Ad-Dibaji ini bukan cantolan dari Ba'alawi. Oleh sebab itulah Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati ini bukan Ba'alawi, bukan. Jadi sekali lagi, Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati pemilik kitab I'anatut Thalibin bukan dari Ba'alawi. Karena Ba'alawi itu mencantolkan nasabnya dari sekali lagi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq. Sedangkan Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati yaitu bin Harb bin Muhammad Ad-Dibaji bin Ja'far As-Siddiq. Jadi jelaskan, sama-sama Sayyid, sama-sama Al-Husayni, sama-sama turunannya Sayyid Ja'far As-Siddiq, tetapi Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati bukan Ba'alawi. Oleh sebab itulah, jika ada oknum Kiai NU, ya oknum Kiai NU mengatakan bahwa sanad ilmu para Kiai NU itu adalah dari jalur Ba'alawi. Masya Allah, Masya Allah. Sanad ilmu yang mana? Mungkin nih, mungkin. Yaitu sanad dikir Rotib Al-Atos. Rotibul Atos atau Rotibul Haddad. Mungkin. Itu dari jalur Ba'alawi. Tetapi kalau sanad ilmu pengetahuan tidak dari jalur Ba'alawi. Sekali lagi, ini jelas Sayyid Bakri Syatu Ad-Dimyati walaupun Al-Husayni tetapi bukan Ba'alawi, karena beliau putranya Sayyid Muhammad Ad-Dibaji bin Ja'far As-Siddiq, bukan putra dari Sayyid Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq. Lah, kalau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas, dua-duanya Al-Hasani, jelas itu bukan Ba'alawi. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fitni wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.